Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I have some people to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. Hasil balapan utama MotoGP Jerman 2024 dimenangi Francesco Bagnaia yang diuntungkan crash Jorge Martin. Marc Márquez terjelimi bertubi-tubi tapi masih tetap mampu epic comeback hingga raih podium. Bagnaia berhasil menjadi juara MotoGP Jerman 2024 setelah mendapat kemenangan bak durian runtuh berkat kecelakaan menyesakan yang dialami Martin di lap ke-29 dari total 30 lap balapan hari ini. Hasil MotoGP Jerman 2024, Bagnaia juara, Marc Márquez terjalimi bertubi-tubi tetap comeback hingga podium berkat Jorge Martin. Dari terkena ban Brad Binder, Red Bull KTM, sampai membuat liar paknya tergerus, lalu juga hampir ditubruk Franco Morbidelli, Prima Pramac, yang merebut jalur balapnya di tikungan satu namun stewards. MotoGP tidak mengambil keputusan apapun terhadap insiden tersebut. Lap pertama dibuka dengan persaingan area depan yang langsung dilakukan Miguel Oliveira terhadap Jorge Martin. Francesco Bagnaia berusaha menjaga posisinya di tempat ketiga dan terus mengincar posisi Martin hingga berhasil merebutnya di pertengahan lap pertama. Tak berselang lama, Martin merespons dengan manuver apik untuk merebut posisi pertama lagi. Tidak disangka, di belakang mereka muncul Franco Morbidelli yang mulai menampakkan kegarangannya hingga berhasil menyalip Bagnaia. Posisi 1-2 sementara dikuasai para pembalap Prima Pramac. Sementara itu, Marc Márquez yang start dari P15 melakukan recovery yang cukup baik. Dari mengejar ke P9 sampai P6. Kaki Marc Márquez sempat terkena ban depan Brad Binder hingga membuat wear pack-nya tergerus. Untungnya, itu tidak membuat laju sang raja Sachsenring itu tersendat. Memasuki lap ke-16, Bagnaia kembali berhasil merebut posisi kedua. Morbidelli kembali disalip Alex Márquez dan harus turun ke P4. Masuk lap ke-9, Morbidelli yang sempat melebar di tikungan 1 berusaha kembali ke jalur balapnya. Tetapi caranya agak berbahaya karena merebut garis balap Marc Márquez hingga keduanya hampir crash. Sayangnya, stewards tidak mengambil keputusan hukuman apapun terhadap insiden tersebut. Márquez terus menunjukkan comeback hebat saat dia berhasil memperbaiki posisinya ke urutan 4. Persaingan sengit antara Morbidelli dengan Bastianini menghiasi lap-lap terakhir untuk berebut P5. Memasuki dua lap terakhir, insiden terjadi di T1 ketika Martin melakukan kesalahan dan melebar hingga crash. Seketika posisi depan diambil alih Bagnaia hingga meraih kemenangan. Sedangkan Marc Márquez sukses menyaliup sang adik Alex Márquez. Dua pembalap Gresini itu melengkapi podium di Sachsenring. Sementara itu, murid Rossi senggol Márquez, Francesco Bagnaia dapat rezeki nomplok. Diwarnai momen murid Valentino Rossi, Franco Morbidelli senggol Marc Márquez, MotoGP Jerman 2024 jadi milik Francesco Bagnaia yang bak ketiban durian runtuh. Jorge Martin melesat memulai balapan Minggu, 7 Juli 2024, dengan ciamik. Dia menggondol posisi pertama diikuti pembalap Trakose Aprilia Racing, Miguel Oliveira. Bagnaia yang start ketiga sempat kesulitan dapatkan posisi. Murid Rossi yang akrab disapa Pecco ini tertahan di tempat ketiga sebelum akhirnya mengantongi posisi kedua pada putaran 2. Aksi pembalap Lenovo Ducati tersebut tidak berhenti sampai di situ saja. Giliran Martin yang dibuatnya tak berdaya. Manuver luar biasa yang dia lakukan membuat Martinator harus menyerahkan tahta pimpinan balapan sementara. Di sisi lain, murid Rossi lainnya, Franco Morbidelli ikut berpesta. Pengguna nomor start 21 ini terus membuntuti rekan setnya, Martin pada posisi ketiga. Duel untuk posisi pertama memanas mulai putaran ke-7. Bagnaia sempat tergusur dari posisinya. Pembalap berusia 27 tahun ini disalip Martin yang masuk dari sisi dalam. Marc Márquez diakini bakal mengakhiri 100 hari tanpa kemenangan saat tampil di MotoGP Jerman 2024 nanti. Balapan seri ke-9 akan berlangsung di sirkuit Sachsenring, Jerman pada Minggu 7 Juli 2024. Marc Márquez punya catatan luar biasa di sana. Dia mengoleksi 11 podium juara di mana 8 diantaranya diraih di kelas utama MotoGP. Salah satu pengamat MotoGP, Jordan Moreland meyakini The Baby Alien bakal tampil kuat di MotoGP Jerman 2024. Namun, Marc Márquez akan menghadapi tantangan lain karena akan melaju dengan motor Ducati yang baru menjadi pegangannya musim ini. Itu adalah trek yang dia sukai. 11 kemenangan balapan, 8 di MotoGP. Tapi tahun lalu adalah awal dari berakhirnya Honda. Setelah 5 kecelakaan itu, ujar Jordan Moreland dilansir dari laman crash.net. Sekarang di Ducati, orang-orang mengharapkan dia menang akhir pekan ini. Tapi IP24 dan khususnya Bagnaia dan Martin tidak akan membuatnya mudah, lanjutnya. Namun di sisi lain, dia juga meyakini Marc Márquez akan mendapat perlawanan sengit dari para lawan di MotoGP Jerman 2024 nanti. Salah satunya adalah Francesco Bagnaia yang tampil luar biasa di beberapa balapan terakhir. Pecco, sapaan akrab Bagnaia, bahkan tampil mendominasi di seri Belanda, akhir pekan kemarin. Rider asal Italia itu menyapu bersih posisi terdepan sejak sesi latihan hingga balapan utama. Bagnaia mengecilkan peluangnya setelah Assen, mengatakan Márquez dan Martin akan memiliki sesuatu yang ekstra untuk Sachsenring. Tapi aku tidak percaya itu sedetik pun. Pecco juga akan ada di sana, tukasnya. Sementara itu, MotoGP Jerman 2024 yang akan berlangsung di sirkuit Sachsenring akhir pekan ini, 6-7-7-2024, jadi peluang Marc Márquez hilangkan kutukan. Marc Márquez saat ini seperti sedang mendapatkan kutukan selalu gagal menang di race utama MotoGP. Kemenangan terakhir Marc Márquez di MotoGP didapat pada 24 Oktober 2021 lalu saat lomba digelar di Misano. Itu artinya sudah 3 tahun atau tepatnya 987 hari sampai hari Minggu besok Marc Márquez puasa menang di MotoGP. Seri MotoGP Jerman akhir pekan ini menjadi peluang besar Marc Márquez hilangkan kutukan itu. Pasalnya, pembalap berjuluk Baby Alien ini bisa dibilang salah satu penguasa sirkuit Sachsenring. Marc Márquez dan Honda pernah tidak terkalahkan selama 7 tahun di sirkuit Sachsenring. Selama berlaga di MotoGP, Márquez sudah 7 kali memenangkan seri MotoGP Jerman. Hebatnya, kemenangan ini dilakukan secara beruntun sejak tahun 2013 hingga 2019. Di Jerman, saya punya akhir pekan yang sempurna dan saya melaju dengan cepat. Paling tidak saya akan berada di level Martin dan Bagnaia untuk menantang kemenangan, ujar Marc. Kemudian sebagai tambahan, kepindahan Marc Márquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim MotoGP 2025 telah membawa dampak besar bagi pabrikan Italia tersebut. Pertama, Ducati kehilangan Jorge Martin yang memutuskan untuk bergabung dengan Aprilia. Setelah itu, Marco Bezzacchi juga memutuskan untuk meninggalkan Ducati karena peluangnya untuk menjadi pembalap pabrikan tertutup kecuali ia pindah merek. Dampak ketiga adalah Pramac yang memilih untuk bergabung dengan Yamaha, setelah tim bos Paolo Campinoti mengungkapkan bahwa mengabaikan Martin untuk Márquez adalah salah satu alasan mereka tidak memperpanjang kemitraan jangka panjang dengan Ducati. Keputusan ini membutuhkan banyak diskusi dan analisis data, tetapi akhirnya kami memilih Marc, ujarnya. Paolo Campinoti menjelaskan bahwa bergabung dengan proyek Yamaha bukanlah langkah gila meskipun mereka melompat dari motor juara dunia ke Yamaha. Yamaha memiliki proyek yang kuat dan kami percaya bersama-sama bisa mengembalikan Yamaha ke tempat seharusnya, kata Campinoti. Sementara itu, Pramac siap memulai bab baru bersama Yamaha, berharap untuk membawa pabrikan Jepang itu kembali ke kejayaannya.